Dilamar oleh sebuah major label, ya. Berarti kan kamu ada di industri musik yang sebenarnya. Ya. Nah, katakanlah persiapan seperti apa sih yang memang betul-betul kamu siap untuk menerima tantangan di industri? Persiapan aku di industri musik yang pasti jangan berkarya yang itu-itu aja monoton. Jadi harus perbaruin kayak buat konsep yang unik gitu, dari passion, dari musik juga, supaya orang tuh tertarik. Apa yang ada di masyarakat sekarang lebih kekinian juga harus dituangkan dalam musik. Jadi kesannya tuh enggak membosankan. Gitu. Ada enggak pertimbangan kamu mengukur saya punya body yang oke, saya juga punya suara. Ah, udahlah. Nyanyi aja lah. Masih menghasilkan, ada nggak pertimbangan kamu sekarang? Kalau di dunia aku sih dari model terus syuting terus jadi ke penyanyi, ya apa aja lah yang menghasilkan di entertain aku ambil sih, selagi itu kontennya masih positif seperti itu, kayak nggak terlalu terbuka banget. Artinya saya tarik mundur sedikit ke belakang. Mana lebih dulu, kamu mentas dari panggung ke panggung atau kamu terjunin dunia model foto? Kalau aku sih dunia foto. Kalau awalnya. Jadi aku tuh dunia musik karena tertarik dengan seperti cita-cita atau hobi lah seperti itu. Jadi aku mau lebih menekuni lagi dibanding model. Tapi bukan berarti aku mau pensiun di dunia model gitu kan. Tetap itu berlanjut. Tetap berlanjut jika ada tawaran kayak misalnya catwalk, iklan atau apa, aku tetap ambil. Tapi sekarang lagi ke dunia musik. Kan sekarang lagi tren di dunia fotografi amatir, kalangan-kalangan hobi ya, yang desain sedemikian rupa para model-model itu dengan keindahan ragam ini. Iya. Ya kan? Mungkin nggak pernah ada saran dari mereka, ya kamu seksi kenapa nggak jadi artis saja, pada akhirnya kamu menjadi satu. Yang kedua, kamu model foto untuk aspek fotografi itu foto-foto yang seperti apa aja sih? Karena mumpung kamu seksi mungkin kamu bisa cerita seperti apa, apa kamu juga mungkin akan menerima job dengan desain-desain busana seperti diri, bikini atau segala macam. Oh iya, jadi kalau dari fotografer banyak yang bilang, "Sa, kamu jadi artis cocok deh, selain jadi model gitu." Ada, bukan satu atau dua orang, udah sering lah mereka yang mengatakan seperti itu. Terus kalau aku tuh konsep fotonya ambil yang lebih berkelas, jadi kayak misalnya majalah, tapi majalahnya yang luar negeri, tapi enggak yang konsep begini, kayak casual seksi aja, itu yang aku ambil.